Allah karena telah termaui dengan cinta Sayyidina Muhammad
سيدنا محمد. أنا أمد الورقين النوم إنت سيدنا محمد. سرية إيمان أبوه سبحانه وتعالى تكنا تخلق وجهك في السماء فلك ولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. Dimana Rasulullah SAW sudah ingin kiblat mengarah ke Ka'bah, tapi beliau selama di Madinah mengarahkan kiblat ke Baitul Maqdis. Maka di saat itu Allah berfirman, "Kana ta'allu bawa jika di sama kami." Kalimat kami ini bermakna aku, tapi dengan kalimat ta'dhim, karena dijelaskan oleh para bahasa tidak ada satupun subjek yang pantas untuk Allah SWT dari segenap bahasa. Oleh sebab itu di dalam Al-Quran terkadang Allah mengatakan anak, kadang mengatakan nahnu, kadang mengatakan huwa terhadap zatnya, karena tidak satupun yang layak untuk Allah SWT karena Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Jika Allah hanya mengatakan memakai tombir anak atau aku, maka tidak boleh manusia menggunakannya kalimat aku. Karena sudah digunakan tunggal untuk Allah, manusia tidak boleh menyamai Allah. Kalau Allah menggunakan kalimat kami yang juga bermakna aku dengan segala keagunganku saja, maka kalimat kami tidak boleh dipakai manusia. Kalau Allah menggunakan dalam Al-Quran kalimat huwa saja atau dia, maka manusia tidak boleh memakai. Maka Allah memakai ketiga yang sebentar anak, sebagaimana firman yang la ilaha illa ana, tiada Tuhan selain aku. Kata Allah SWT di dalam firman lainnya seperti ini, "Fanara qalbuhu wa jika bisama." Kami telah melihat, maksudnya aku telah melihat bagaimana engkau itu selalu menanti kabar dari Nabi. Karena kalau tidak bersama jiwa karena di sana-sana yang ingin kiblat diarahkan ke Ka'bah, Allah jawab lagi, "Falam wal'iyanada kiblatan ta'adha." Kami, aku akan hadapkan kiblatmu pada kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Kiblat tidak masalah, mana yang kau inginkan silakan pilih kiblat untuk umatmu. Umatmu ini mau dihadapkan ke mana kiblatnya untuk menghadapku? Mau ke Baitul Maqdis, mau ke Ka'bah, kiblat yang kau ridhoi pilihlah untuk umatmu menghadap kepadaku. Maka Nabi SAW menghadap Ka'bah turun lagi ayat awal wajah syatal masjidil haram. Maka hadapkan wajahmu ke masjidil haram. Allah sudah tahu lalu nanti Ka'bah. Tapi Allah ingin tunjukkan kepada umat ini betapa cintaku pada Muhammad Rasulullah. Bahkan kiblat pun Allah tawarkan kepada Nabi, kiblat yang kau ridhoi wahai Muhammad. Kepada umatmu ini akan kau hadapkan untuk menyembahku, aku restui kiblat yang kau ridhoi. Hadirin hadirat, kalau kalimat ta'zim dari Rabbul Azim kepada Nabiul Azim, kalimat pengagungan dari Allah Subhanahu wa taala dan pemujaan dan demikian dahsyat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dimunculkan dan diperlihatkan oleh Allah di dalam kitab Al-Qur'an Al-Karim sebagai tanda bahwa Allah sangat mencintai dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ciptaan Allah. Namun Allah ingin hamba-hamba ini mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah memerintahkan malaikat dan iblis sujud kepada Nabi Adam. Bukan berarti Nabi Adam itu Tuhan kedua yang harus disujudi. Namun perintah Allah sujud pada Nabi Adam saat itu bagi malaikat adalah ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada Nabi Adam. Namun hal itu ditolak oleh iblis. Hadirin hadirat, maka mereka yang menolak memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berhati-hatilah wafat di dalam suruh khatimah. Hadirin hadirat, semoga dilimpahi hidayah mereka yang berhati-hatilah. Ayat ini turun di bulan Syaban. Hadirin hadirat yang mulia, Allah
ayat ini turun di bulan Syaban dan Muharram, dan banyak lagi kejadian-kejadian besar yang terjadi di bulan Syaban. Saya berfirman, "Iqra' bismi rabbika." Ayat ini pun, kejadian ini pun terjadi di bulan Syaban. Yaitu firman Allah telah dekat waktunya hari kiamat dan berkelahi bulan, yaitu saat Nabi Muhammad SAW memanggil bulan, bulan itu datang kepada Nabi Al-Hijrah, dan bulan berbunyi di udara berdekat semakin besar, sampai Nabi SAW memberikan isyarat dan menunjuknya agar bulan pada tempatnya, dan agar ia terbelah, maka ia pun terbelah di atas gunung yang satu dan sebelahnya di atas gunung yang satu. Lalu Nabi pun memerintahkannya kembali merapat dan kembali ke tempatnya, bulan berbunyi di udara kembali ke tempatnya dengan perintah Sayyidina Muhammad SAW. Saya berkata, isyadu, saksikan orang-orang Quraisy, kubar Quraisy melihat dengan Sayyidina Muhammad. Hadirin, maka mereka berkata, ini memakai kita di sini bersama Muhammad. Tunggu panggilan yang datang dari Persia, dari tempat-tempat lainnya, ditanya, kalian lihat pada suatu malam itu, tanggal itu, bagaimana bulan ia kemudian bulan purnama saat itu terbelah dan turun seakan-akan di atas bumi makam. Mereka yang dalamnya tiga bulan berjalan dan melihat kejadian itu, bulan terbelah dari perintah Allah Subhanahu wa Taala ke bulan untuk patuh pada perintah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian pun di bulan Syaban. Dan kejadian lainnya juga di bulan Syaban adalah di malam nisfu Syaban. Rahasia kemuliaan sebagaimana firman Allah, "Inna anzalnahu fi sittati syahrin min bismillahirrahmanirrahim." Sebagian ulama berkata demikian, sebagian mengatakan di malam Lailatul Qadar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, salafus saleh, imam-imam kita mengatakan ketentuan itu ditentukan di malam nisfu Syaban, malam 15 Syaban, yang insyaallah kita akan mengadakan acara Idul Akbar di Monas di malam nisfu Syaban sekaligus Yasin 3 kali seperti yang dijalankan oleh para imam-imam kita. Insyaallah tanggal 16 Juli dikirim Allah 1000 kali, dan insyaallah disertai dengan streaming dari sambutan guru mulia kita Al-Muslim Al-Abdullah Al-Habib Umar bin Muhammad bin Said Al-Habib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga acara ini sukses. Bulan Syaban juga bulan turunnya ayat difardukan salat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, jika diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana yang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Tapi umat sebelumnya bukan puasa di bulan Ramadan. Banyak pendapat akan hal ini. Ada yang mengatakan puasa mereka hanya beberapa hari setahun. Ada yang mengatakan pendapat yang sahih bahwa orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura, di hari Asyura yaitu 10 Muharram. Namun puasa satu bulan penuh di bulan Ramadan khusus untuk umat Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan ini kita bilangi juga bulan Ramadan itu bulan 1000 sujud. Karena mereka yang melakukan tarawih 22 rakaat tiap malamnya, seandainya Ramadan itu 30 hari berarti 600 rakaat ia melakukan tarawih sholat sunnah malam. 600 rakaat setiap rakaat itu 2 kali sujud berarti 1200 kali sujud.
hadir hadir kalau hari Ramadan 29 hari kan kurang sedikit, kira-kira itulah bulan 1000 suci. Hadir hadir yang dimuliakan Allah, Ramadan di hadapan kita, Syaban sudah bersama kita, dan bulan ini pula dijelaskan oleh Syekh Abdul Hamid Al-Qus, di bulan inilah turunnya firman Allah, inna Allah ta'ala ketahu yusallu na'ala nabi kepada ku, perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kita itu Allah mempermudah kita untuk bersinta kehadirannya selama berhati bukan dari segala yang dibutuhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha muncullah para imam-imam besar dengan kemuliaan-kemuliaan pimpinan mereka. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya akan saya jelaskan sebagaimana janji beberapa minggu yang lalu untuk menjelaskan masalah lesi Islami. Malam Selasa yang lalu atau malam Selasa sebelumnya saya janji akan menjelaskan itu mudah para mukreki, tapi secara Islami gimana caranya, gimana saja juga bisa sebab kalian kredi ya mulai dari motor, dari mobil, dari rumah, dari apa, tapi caranya adalah di saat akad jual belinya jangan mau tanda tangani masalah persentase semua dan jangan sebut-sebut bunga. Dan pokoknya ini motor harganya berapa, kalau cash bisa pun bisa. Kalau seandainya namanya kredit berapa, 15 juta misalnya, 2 tahun. Jangan sebut-sebut lagi kredit, ya sudah saya beli motor itu 15 juta, selesai. Dengan angsuran deposit apa, angsuran pertama sekian dan tiap bulan sekian, kalau seandainya saya lambat atau telat membayar, maka saya akan membayar denda sekian, selesai. Jangan sebut masalah bunga dan persentase bunga, karena kalau kalian sebut dan tanda tangan itu terjebak dalam riba. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, demikian yang perlu saya jelaskan. Ada banyak pertanyaan tentang pegadaian. Pegadaian riba, jauhi pegadaian, karena itu akan mencekik ataupun menguras keberkahan harta kita. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, jauhilah hal-hal yang menyusahkan kita di dunia dan di akhirat. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kita berpikir bersama, setelah itu kita akan melakukan tahlil lintas untuk menantu guru mulia kita yang wafat, yaitu menantu dari guru mulia kita Al-Abdillah Al-Muslim Al-Mahdi bin Zaid bin Habib, menantu beliau yang wafat Sayyid Abdullah bin Ismail As-Sagar. Kita akan melakukan tahlil lintas lalu kasih waktu untuk di akhir ini nanti selanjutnya salat terakhir dihubungi oleh guru kita Ibu bin Muhammad Tadi Allah. وقل يمين يا الله Ya Allah, ya Allah.
Allah dengan cerita mu agar kita taat kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, di bulan ini turunlah ayat salawat untuk Nabi Muhammad. Di bulan ini kita diarahkan berdakwah dengan keinginan Nabi Muhammad yang juga hulu keinginannya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Di bulan ini terdapat malam 15 Syaban yang di malam itu kau mengampuni seluruh hambaku yang berdosa kecuali mereka yang menyebutkanmu dan suka berbakar dan berbakar itu. Ya Allah, ya Allah. Di bulan ini terdapat malam 15 Syaban yang padanya malam mustajab doa. Ya Allah, ya Allah. Sebagai pengukur perintah bulan Syaban, perintah bulan kami yang kami telah kau hidupkan di bulan Syaban ini. Ya Allah, tambahkan anugerah ya Allah di bulan mulia ini. Tambahkan rahmat di bulan ini. Tambahkan kemuliaan di bulan ini. Tambahkan kemudahan di bulan ini. Ya Allah, ya Allah. Tambahkan rezeki kami di bulan ini. Rezeki yang zahir dan rezeki yang batin. Ya Allah, ya Allah.